Okey, pada saat sekarang GoPro saya bateri dia ada 86 persen. Kita akan tengok berapa lama dia boleh tahan 86 tu. Sekarang adalah yang anda dengar sekarang ialah sound daripada GoPro. Ui, terus rekod. Tekan merah atas tu terus rekod. Wah. Jom dah siap dah. Try. Ayuh. Harap okey lah semua. Okay, setting kamera dulu lah. Tengok macam mana setting kamera. Ha, ini suara biasa je saya buat. Ha, bukan suara tekan ke apa ke. Ha, inilah impian saya ni. Kalau ikut lagi bawa dia akan tunduk macam tu. Okay, saya akan naik atas lagi. GoPro ni memang bergoyang-goyang lah dekat dada saya ni. Sebab perut besar. Perut besar dia goyang-goyang. Bateri kita bawa spare. 3 bateri. Tapi saya tak pasti bateri tu full ke tak. Tapi kita akan try tengok macam mana pergi dia. Okay, kita tengok the bump macam mana. Langgar bump. Okay, macam tu. Okay, walaupun trip kali ni dekat je, tapi sebenarnya saya target speed 20. Bila speed 20 ni biasanya hari saya mungkin aerobic punya level. Aerobic punya level. Okay, GoPro ni friendly lah. Friendly untuk kita kayu basikal. Bila nak tekan rekod tu, tekan butang merah di bahagian atas je, dia dah rekod. Dia akan bunyi beep. Ha, macam tu dia akan rekod. Tapi bila dia okay, ha, bila dia bunyi kita tekan lagi sekali, dia bunyi beep beep beep. Maksudnya dia dah off. Saya berhenti sekejap. Settlekan masalah seat sikit. Okey, saya terpaksa tukar bateri sekarang sebab dia dah tinggal 36%. Dia 36%, jadi saya pun risaulah. Ha, takut saya pergi duduk kayu-kayu dia mati macam tu kan. Ha, jadi kita tukar siap-siap bateri 36% tu. Okay, kita tukar bateri dulu. Okay, ciao. Okay, ni bateri baru saya dah tukar. Jadi ini pun bateri baru tak full. Ada 50 lebih. Jadi kita akan teruskan kita punya perjalanan. Itu encik sejari. Okay, sekarang kita buat kamera pada handle pula. Kita tengok lah macam mana. Jalan ni bergegak-gegak ada. Macam tu. Saya ni berat dia 1.32 sekarang. Okey, jadi memang berat. Jadi padahlah kalau saya maintain 20 speed 20 tu, tak macam lah korang. Korang semua fit-fit kurus-kurus. Saya ni dah lah kayu bawa lemak. Berat idea saya pun 67 je. Tertonyoh lagi. Sebab tak tertonyoh. Kawasan shaking, shaking, shaking. Saya tengok macam mana depi. Dalam cok-cok tu, lubang sana, lubang sini. Oh, kereta. Woi! Adam, kena potong. Potong tak guna. Oh. Apa ya? Pemilik basikal hijau menjuarai pertandingan kayu 10 km pada hari ini. Oh, itu dia. Okey, 35 minit 10.5 km
Okay guys, terima kasih yang menonton sampai habis. Review sebab sikit berkenaan dengan GoPro kita. Okay, ini adalah satu depa tangan saya. Anda boleh nilai dia punya sound macam mana. Memang dia tahan, saya maintain average pun apa tak tahu. Terima kasih. Jadi kita nak tengok. Tengok apa? Bateri ha, bateri tadi. Bos saya teringat bateri tadi, bateri yang kedua persen dia dalam 54. Sekarang dah tinggal 11%. Mungkin kayuhan tadi daripada ada dalam 20 minit. Okey, rasa dalam 20 minit anda kena standby untuk tukar bateri yang baru. Pak Islam.